Lazarus, come forth. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beserta saudara kini dan selamanya. Saudara-saudaraku, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Mari bersama-sama kita pujikan Yesus kawan yang sejati, Kidung Jemaat 453 bait pertama dan kedua. Yesus kawan yang setia.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan doa pribadi. Kita bersama-sama menaikkan kidung jemaat 361 bait yang pertama, di salibmu kusujud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang tidak ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7-8 sebagai berita anugerah bagi kita. Kita naikkan kidung jemaat 392 bait yang pertama, ku berbahagia. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan suluh bagi langkah kami. Saat ini ya Tuhan, ketika kami secara khusus beribadah di rumah, persatukanlah kami ya Tuhan dengan roh-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati kami benar-benar terbuka, bagaikan tanah yang subur, yang benih firman boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada saat ini yaitu dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 45. Tetapi saya hanya akan membaca untuk ayat 25 dan ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan Allah di dalam hidupnya. Hosiana. Thank you.
Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, tema khotbah Minggu Prapaskah 5 adalah percaya Allah yang membangkitkan. Dalam bacaan Injil minggu ini dikisahkan Lazarus yang sudah mati. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang bertolak belakang. Orang yang sudah mati tidak dapat melakukan apapun juga. Dan Lazarus sudah mati, yang tertutup dengan batu yang besar. Dunia orang mati bisa menjadi gambaran dari kuasa dosa yang membuat manusia mati dan berbau busuk dalam sikap dan perilakunya. Kita memang belum mati secara fisik, namun bisa mati secara rohani. Seperti apa kematian secara rohani itu? Yang pertama, mungkin kita mati di dalam iman. Kadang dalam hidup ini, kita sering dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang begitu berlebihan. Terlebih saat ini, saat kita sedang menghadapi COVID-19, hari demi hari kita isi dengan kecemasan dan bahkan juga saling menyalahkan. Dampaknya, kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita merasa kehilangan akan penyertaan Tuhan dalam badai kehidupan ini. Tiap saat kita mendengar virus corona, tetapi kita kurang mendengar suara Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mungkin mati dalam kasih dan kepedulian. Hal ini karena dalam situasi sulit saat ini, kita tak mampu bergerak untuk mendengar dan melihat penderitaan sesama kita. Tampaknya ada batu besar yang menghalangi telinga dan mata hati kita. Saat banyak korban berjatuhan karena wabah virus corona ini, tetap masih ada orang yang tidak mau tahu, tidak mau mendengar anjuran pemerintah agar waspada, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan hidup yang sehat serta banyak tinggal di rumah. Ada orang yang berlaku, yang penting saya sehat. Padahal orang yang sehat dan memiliki imun yang baik bisa menjadi penyebab penyebaran virus corona bagi mereka yang rentan.
Ada juga yang saling menyalahkan, menganggap orang yang menjalani kehidupan dengan baik, mereka dianggap memiliki iman yang lemah. Dan berbagai pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam saat yang sulit ini. Tuhan Yesus menangis sedih melihat kenyataan ini. Namun kasih Tuhan Yesus begitu besar terhadap Lazarus yang sudah mati. Tuhan Yesus mendatangi kubur Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, yang sudah berbau busuk. Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengangkat batu itu yang memisahkan dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Tuhan Yesus mulai membuka jalan agar Lazarus yang sudah mati terhubung kembali ke dunia orang hidup. Gerakan Tuhan Yesus mendekati kubur Lazarus menjadi gambaran bahwa Tuhan Yesus mau turun dari surga untuk mendekati manusia yang sudah mati dan berbau busuk oleh dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus menyingkirkan batu besar yang memisahkan kita dari kematian agar kita bisa terhubung kembali ke dunia kehidupan. Tuhan Yesus juga berkuasa untuk membangkitkan kita yang sudah mati karena dosa. Sabdanya berkuasa menghidupkan kita dan menarik kita keluar dari kematian iman dan kematian kasih kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, mari kita renungkan kuasa firman Tuhan yang membangkitkan iman dan kasih kita. Yang pertama, firman Tuhan berkuasa membangkitkan iman kita yang mati. Saat iman kita hidup, kita dapat kembali merasakan suara Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah pergumulan kita, terlebih pada saat ini. Kita bisa merasakan dekapan Tuhan Yesus dalam badai kehidupan kita. Kita mampu mengatasi ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Inilah iman yang sudah Tuhan Yesus hidupkan. Iman yang sudah Tuhan Yesus hidupkan. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa membangkitkan kasih dan kepedulian kita yang mati. Saat kasih dan kepedulian hidup dalam diri kita, kita akan peduli terhadap ketentuan-ketentuan pemerintah, menjalani hidup dengan sehat dan bersih, supaya kita dapat bersama-sama mengatasi wabah virus corona, supaya COVID-19 segera berlalu dari kehidupan kita.
Marilah kita terus menggalang kepedulian dan kasih dengan apa yang kita miliki. Di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, Tuhan tetap memanggil kita untuk terus dapat berbagi bagi sesama kita, saudara-saudara kita, dalam lingkungan kita yang sedang mengalami penderitaan yang lebih berat. Kasih kita yang sudah Tuhan Yesus bangkitkan akan membawa kehidupan bagi sesama. Iman dan kasih kita yang mati bisa Tuhan hidupkan kembali. Tuhan bangkitkan kembali supaya kehidupan kita dapat bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Kebusukan sikap kita bisa Tuhan ubahkan menjadi sikap yang mulia, dan kita pun akan membawa keharuman bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengalami kehidupan dalam Kristus. Amin. Saudaraku, dalam situasi seperti saat ini, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Saya akan memimpin untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersatu hati, bersyafaat kasih untuk bangsa dan negara kami Indonesia, secara umum untuk dunia yang Tuhan ciptakan ini. Berkatilah pemerintahan dan pemimpin kami, anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka tetap kuat
dan menjadikan bangsa ini makmur dan sehat. Saat ini, pemerintahan bangsa Indonesia menghadapi wabah penyakit corona. Bangsa kami membutuhkan dana, tenaga medis, kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Di sisi lain, ada masyarakat yang sudah positif terkena penyakit ini, bahkan ada yang sudah meninggal. Beberapa kota besar makin merebak virus corona ini. Berikanlah rakyat Indonesia ketenangan, ketegaran, dan kemampuan menghadapi sakit penyakit ini. Tuhan memberkati para dokter sehingga didapatkan vaksin yang tepat dan virus ini bisa teratasi dengan baik. Kami yakin Tuhan Yesus sedang merenda untuk bangsa Indonesia dengan kuasa kasih Tuhan yang sempurna. Dan saatnya nanti akan kami lihat pelangi kasih Tuhan untuk bangsa kami, Indonesia. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang melaksanakan peribadatan di rumah. Kami yakin Tuhan hadir untuk mereka. Terlebih di saat kami harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Berkatilah setiap karya dan pelayanan kami, Tuhan. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian. Di saat anak-anak tidak bisa bersekolah, berkatilah kegiatan belajar mereka di rumah, sehingga mereka tetap tekun dan tanggung jawab. Demikian doa syukur syafaat kasih kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pada saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan mari bersama kita mendasari ucap syukur kita kepada Tuhan dengan memperhatikan 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kabur oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kabur oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kabur oleh kasih-Nya. Mari bersama kita datang pada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan,
untuk berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dari waktu ke waktu, dan saat ini kami menghaturkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, dan Tuhan mampukan kami untuk kami mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari bersama-sama kita diutus ke dunia ini dalam kondisi saat ini untuk tetap senantiasa membawakan berita kasih dari Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita pujikan, kita harus membawa berita. Saudaraku, dalam ibadah minggu khusus pada saat ini dan dalam situasi khusus pada saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.